你自己真的很好，能不能永远跟我在一起？Halo Dracindo Lovers, bertemu lagi dengan Mimin kali ini. Di pertemuan kali ini, Mimin akan membahas fakta-fakta menarik para pemain drama Hidden Love. Namun, sebelumnya, pastikan kalian jangan sampai lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. Fakta-fakta menarik Zhao Lusi. 1. Tempat tanggal lahir. Zhao Lusi lahir pada tanggal 9 November tahun 1998 di Chengdu, Provinsi Sichuan, adalah seorang aktris dari Tiongkok Daratan. 2. Awal debutnya. Pada bulan November tahun 2016, ia berpartisipasi dalam rekaman variety show CV Skenario Cahaya, Mars Intelligence Agency Season 2, sebagai agen perantara dan diluncurkan di Youku. Pada tahun 2017, ia berpartisipasi dalam drama percintaan kostum, Untouchable Lovers, dan memasuki industri hiburan. 3. Riwayat pendidikannya. Zhao Lusi belajar di sekolah menengah yang berafiliasi dengan Universitas Jiao Tong Barat Daya di sekolah menengah. Setelah itu, dia belajar di Departemen Pemodelan Mode Universitas Mingdao. 4. Makanan favorit membuatnya berjualan semasa kuliah. Zhao Lusi sangat menyukai makanan pedas. Ketika dia belajar di Taiwan, dia sering membuat masakan kampung halaman untuk teman-teman sekelasnya. Pada akhirnya dia bahkan menjalankan toko makanan pangsit di jalan sekolah. 5. Disebut sebagai keturunan bangsawan Cina. Kerap memerankan karakter seorang putri dalam berbagai drama, siapa sangka dalam kehidupan nyata pun hal ini memang relate. Pasalnya beberapa media Cina telah berhasil menguak mengenai latar belakang orang tuanya yang bikin para penggemar kaget. Ternyata ayah Zhao Lusi dikenal sebagai salah satu pengusaha terkaya raya di Cina. Ia menjalankan bisnisnya di berbagai sektor, bahkan ia juga kerap berinvestasi di rumah produksi. Tak hanya itu, sang ayah juga disebut dekat dengan pemilik TV satelit populer di Cina yaitu Hunan. 6. Disebut sebagai ratunya chemistry. Penampilan Zhao Lusi manis, dan wajah bayinya yang bulat sangat menyenangkan. Sebagian besar pemeran wanita yang dia mainkan adalah konyol, putih, dan manis bahkan mungkin sedikit menyebalkan. Tetapi Zhao Lusi tampaknya memiliki keunggulan alami. Sebab dia sangat pandai menciptakan rasa substitusi dan membangun chemistry dengan cepat. 7. Beberapa aktivitas sosialnya. Pada tanggal 1 Februari tahun 2020, ia berdonasi ke Wuhan melalui Han Hong Love Charity Foundation. Pada Juli tahun 2021, ia menyumbangkan 500 ribu yuan untuk bencana hujan lebat di Henan. Fakta-fakta menarik Chen Zhaiyuan. 1. Tempat tanggal lahir dan profesi. Chen Zhaiyuan lahir pada tanggal 29 Oktober tahun 1996 di Shenzhen, Provinsi Guangdong, adalah seorang aktor dan penyanyi di Tiongkok Daratan. 2. Awal debutnya. Pada Januari tahun 2016, drama web remaja, All About Secrets, diadaptasi dari novel Rao Suman dengan nama yang sama diluncurkan di Zhuhai. Chen Zhaiyuan ditunjuk oleh Rao Suman untuk berperan sebagai aktor utama Duan Bowen. 3. Tidak suka makan snacks. Chen Zhaiyuan merupakan salah satu aktor China yang memiliki paras menawan, namun di balik parasnya yang tampan Chen Zhaiyuan tampaknya menjalankan hidup sehat. Hal ini terlihat dari gaya hidupnya yang tidak suka makan snacks. Chen Zhaiyuan lebih suka memakan buah-buahan daripada snacks. 4. Hobi nonton film.
Chen Zeyuan saat memiliki waktu santai ia akan memilih menghabiskan waktunya dengan menonton film yang pastinya akan menjadi referensi Chen Zeyuan untuk mengasah kemampuan aktingnya agar semakin bagus. 5. Suka dipanggil Keke. Fakta menarik lainnya adalah Chen Zeyuan sangat suka dipanggil fansnya dengan sebutan Keke, yang artinya kakak laki-laki. Chen Zeyuan juga sangat menghargai fansnya yang telah mendukung perjalanan karirnya. 6. Bagian tubuh yang paling dibanggakan adalah mata. Chen Zeyuan sangat mengagumi matanya, yang menurutnya sangat bagus dan mempesona. Tidak hanya Chen Zeyuan, fans juga kalau ditatap langsung oleh sang aktor langsung klepek-klepek. 7. Aktivitas sosialnya. Pada bulan April tahun 2016, Chen Zeyuan berpartisipasi dalam Rioran yang modis untuk para pelari, yang bertujuan agar lebih banyak orang berpartisipasi dalam aktivitas lari, menyampaikan konsep hidup sehat dan bahagia kepada masyarakat, dan bersorak untuk Olimpiade. Pada bulan Oktober, ia pergi ke lembaga pendidikan amal yang terletak di Sunyi, Beijing, yang berspesialisasi dalam menerima anak jalanan dari seluruh negeri, dan memberikan hadiah yang telah disiapkan kepada anak-anak tersebut dan melakukan pekerjaan sukarela. 你不是说过吗? 所有不好的事情过去了之后... Fakta menarik Mabo Qian. 1. Tempat tanggal lahir dan profesi. Victor Ma yang memiliki nama Mandarin Mabo Qian, lahir di New York, Amerika Serikat, pada tanggal 20 Maret tahun 1996. Rumah leluhurnya adalah Xi'an, Provinsi Shaanxi. Dia adalah penyanyi, aktor film dan televisi pria Tionghoa Amerika, dan lulus dari University of Southern California. 2. Kehidupan masa kecilnya. Mabo Qian lahir di New York, dan pergi ke Shanghai untuk belajar di sekolah internasional ketika dia berusia 4 tahun. Dia sangat dipengaruhi oleh budaya orang tuanya dan budaya hip-hop jalanan Amerika sejak dia masih kecil. Pengalaman bernyanyi dan pertunjukan awal datang dari bimbingan kakeknya Liang. Kemudian, ia belajar akting dan drama panggung di sebuah sekolah seni di Amerika Serikat, dan berpartisipasi dalam banyak drama panggung seperti Midsummer Night's Dream dan West Side Story yang diselenggarakan oleh sekolah tersebut. 3. Kehidupan masa sekolahnya. Mabo Qian belajar di University of Southern California di Amerika Serikat. Selama masa sekolahnya, ia juga berpartisipasi dalam berbagai kompetisi menyanyi, dan memenangkan hadiah kedua band garasi sekolah swasta Los Angeles penyanyi utama, dan hadiah ketiga kompetisi menyanyi dan bakat di Los Angeles American Star Prize. Selain itu, ketika dia berusia 17 tahun, dia juga berlatih di grup opera Chen Kai selama beberapa waktu, bekerja sebagai penerjemah bahasa Inggris, dan memainkan peran. 4. Awal debutnya. Pada 2017, ia berpartisipasi dalam program pengembangan idola musik video Tencent, The Coming One, dan akhirnya memenangkan runner-up di final nasional, dan memenangkan rekor emas, sehingga membuat debut resminya. 5. Terlahir dari keluarga terpandang. Ayah Mabo Qian adalah Ma Qingyun, seorang anggota dan direktur desain Institut Arsitek Amerika, dan kakeknya adalah Liang, mantan pelatih bola voli wanita Tiongkok. 5. Aktivitas sosialnya. Pada tanggal 19 Oktober tahun 2018, berpartisipasi dalam konser amal One Night for Children yang diprakarsai oleh Zhou Sun. 6. Raja panggung yang unik. Mabo Qian tidak hanya fasih berbahasa Inggris, tetapi juga memiliki otot yang indah. Walaupun ia lahir di Amerika Serikat, namun pelafalan bahasa Mandarinnya jelas, suaranya merdu, dan ritmenya maju, karya rap aslinya dapat memadukan bahasa Mandarin dan Inggris dengan sempurna. Meskipun dalam kompetisi The Coming One, hip-hop Mabo Qian menjadi raja panggung yang unik, tetapi ia sederhana dan rendah hati kepada penonton. Mabo Qian, yang memiliki kekuatan super menular di atas panggung, adalah anak laki-laki yang ceria dalam kehidupan nyata. Dia menempatkan sikapnya yang bebas dan santai dalam musik, dan menyampaikan banyak energi positif kepada penonton.
Oke Besti, itulah fakta-fakta menarik para pemain drama Hidden Love. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.